Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, yaitu channel Den Bagus Kevin, channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membunyikan atau mengaktifkan notifikasi email atau Gmail ya teman-teman ya. Karena apa? Karena sebagian orang email itu penting, tapi sebagian orang juga ya mungkin nggak penting ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya minta tolong kepada teman-teman untuk mensupport channel kami dengan cara mensubscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, kita menuju ke tutorialnya, let's go. Oke teman-teman, kita mula-mula membuka, tentunya kita membuka email kita ya atau Gmail kita ya teman-teman ya. Nah di sini aku pakai akun utama ya teman-teman ya. Kemudian kita menuju ke seleret 4 ini, kita klik di sini. Nah di sini ada banyak menu karena apa, judulnya mengaktifkan notifikasi ketika ada email masuk, jadi kita membuka setelannya. Nah di sini kita dihadapkan ke email kita, kemudian kita klik email kita ya teman-teman, jangan klik yang lain tapi klik email kita ini. Nah di sini ada banyak pilihannya, ada kotak masuk, notifikasi umum dan lain-lain ya teman-teman ya. Tapi kita fokus ke bagaimana cara membunyikan atau mengaktifkan notifikasi ketika ada email masuk ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke kelola notifikasi ya teman-teman ya. Ini kelola notifikasi, kita klik, kita tunggu. Nah di sini inilah tempat untuk membunyikan atau mengaktifkan notifikasinya teman-teman ya. Di sini ada, karena sudah saya aktifkan jadi nyala semua ya teman-teman ya. Nah ini ada tampilan di bagian atas layar, rendering, getar, pemberitahuan prioritas. Kalau aku matikan ya mati, jadi aku hidupkan semua. Kemudian kita pilih nada geringnya di sini ya teman-teman ya. Nah di sini ada banyak pilihan, kalau mau dari sini bisa yang bawaan HP, kalau mau dari HP kita, dari file kita ya teman-teman ya. Nah ini pilih dari file kita ya teman-teman ya, coba kita klik teman-teman ya, coba kita pilih ya teman-teman ya. Penuh email masuk. Nah ini aku pilih ya teman-teman ya, jadi aku centang begitu. Kemudian kita back, bermakna ini sudah menyala ketika ada email masuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari kami, dari channel Den Bagus Kevin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan berkah bagi kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wabillahi taufik walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.